Ya, setelah bersantai di Watson Bay ya, kita santai tadi di pantai yang berputih itu, yang warnanya putih itu tadi, cukup lama 2 jam. Setelah itu kita kembali ke kota Sydney, yaitu tepatnya sekarang kapal kita menuju ke Circular Quay Wharf 5, salah satu dermaga dekat stasiun Circular Quay Rail Station di kota Sydney. Sambil menuju ke sana, nanti kita akan mampir sepertinya di Rose Bay ya. Kita tidak langsung ke arah lurus sana itu, tapi kita akan mampir dulu di Rose Bay untuk menurunkan atau menjemput penumpang yang ada di sana. Laut biru, sangat biru sekali ya. Kita lihat memang saat ini udara juga kencang. Kita lihat rambut Alfian sampai berterbangan. Oke, kita masih menyaksikan laut biru, tidak ada hujan ini, dan memang luar biasa ya, pemandangannya cukup indah, sangat indah boleh dikata. Dan kita juga harus berhati-hati karena banyak kapal kecil dan besar berseliweran di depan kapal Bungari atau feri Bungari kita ini. Ya, baru saja tadi lewat kapal kecil ya, merah, dan tampak di sebelah kanan sana jauh itu adalah jembatan Harbour ya, Harbour Bridge. Nanti kita akan ke sana, tapi kita akan mampir dulu ke Rose Bay ya. Untuk mampir tadi seperti yang dibilang, akan jemput dan menurunkan penumpang. Favorit orang-orang ya ke Watson Bay, karena di situ agak lebih luas dan santai di sananya, bisa. Pantainya juga berpasir putih ya, untuk main anak-anak juga cukup menyenangkan. Ya, sambil menunggu ke sana ya, kita lihat masih anginnya besar dan udaranya sejuk ya, saking kencangnya, maka Alfian kabur, tidak kuat ya dengan angin yang besar tadi. Dan dilihat kemilau dari matahari, putih, perak, keperak-perakan ya. Dan memang udaranya, aduh, besar sekali ini. Tuh, kembali lagi tuh Alfian. Tapi cukup senang dia melihat pemandangan laut yang biru seperti ini, jarang ditemuin. Dan langit biru ya, langit biru puas gitu ya. Saat ini di sini jam 3 sore. Rose Bay untuk menjemput penumpang, nggak terlalu banyak sih di Rose Bay. Adik foto deh, lihat apa, lihat apa dek, lihat apa, gimana komentarnya dek, kena nggak naik kapal? Kaptennya itu lama sih kaptennya. Di dalam itu tuh, yang nyopir tuh di atas tuh. Oh. Yang nyopir itu di atas tuh. Tuh. Namanya Bungari. Sydney Airlines. Sydney Airlines. Lihat bapak dek, lihat bapak dek, ya jangan gigit-gigit tuh dek. Oke, okay.
adik sekarang lihat kapal. Menuju ke Harbour Bridge. Harbour Bridge dan takut apa itu deh. Itulah Harbour Bridge dan Opera House, masih kelihatan ujungnya ini. Kita akan menuju sana. Mungkin harus hati-hati karena banyak kapal-kapal kecil atau yacht kecil yang ada di depan sana. It's really beautiful. So, kalau ingin petualangan naik kapal-kapal kecil itu seperti ini, pakai yacht. Yacht banyak sekali di depan kita. Dan harus pandai ferry untuk melihat jalan. Salah-salah bisa nabrak yacht-yacht kecil gitu. Kita sudah menuju ke Harbour Bridge. Harbour itu tinggi ya, jadi event kapal pesiar bisa lewat di bawahnya. Katanya begitu, tapi saya lihat ada di situ kapal pesiar aviation cruise punya Karibian tadi mendarat di situ ya, di dermaganya Sydney. Lihat Avian masih menikmati perjalanan. Ya, nikmati sekali ya. Dan sangat senang ya Avian ya. Kapan-kapan kesini lagi ya, Vian ya? Anginnya sejuk nggak, Vian? Sejuk anginnya nggak? Udaranya sejuk ya? Boleh-boleh gede-gede. Itu tower. Tower sini, sekarang tower ada di sini. Lihat tuh. Ya. Ya. Oke. Oke.
house-nya. Itu opera house di sebelah situ. Bisa melihat ya. Come on. Oke, foto ya. Oke. Apa itu? Kita lihat tuh. Oke, wah. Ayo kita lihat dari sini. Biar kelihatan. Wow, ada kapal Royal Caribbean International. And there is ada Harbour Bridge. Harbour Bridge. Lihat ya. Lihat apa? Lihat apa, Dek? Kapan Papa Alfian akan nge-vlog dengan kapal pesiar atau cruise ya, luar biasa ya. Nanti kita akan berangkat dari Singapura, Thailand atau Malaysia ya, bersama Papa Alfian ya. Kalian mau kan, Tian? Mau lah. Mau jalan-jalan ya. Itu dia namanya Operation of the Seas Singapore. Oke ya. Mendarat, bukan darat, berlabuh. Jadi ada kereta api yang tadi kita lihat, nanti akan naik kereta api lagi. Oke, okay. Udah ngantri. Kita lihat ada bapak-bapak bule juga yang ingin naik. Namanya Circular Quay Railway Station. Kita nanti ke Circular Quay Railway Station. Quay Railway Station. Ya, itu dia. Sekarang udah mulai turun. Udah ngantri untuk turun. Akhirnya kita sampailah di Circular Quay Wharf 5 di Sydney setelah menempuh perjalanan kurang lebih 35 menit.